Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat yang bersama pada malam ini. Terima kasih pada Kak Zah Tohun, Ustaz Zuhdi, terima kasih Ustaz. Masrudin Sakroni Taiping. Azizan Zan, terima kasih Kak Jamaliah Jaafar, Kak Mumtaz daripada Singapura. Macam biasalah, teruskan share, teruskan menonton, teruskan bersama. Mudah-mudahan dalam sedikit ruang kuliah kita pada malam ini ada kebaikan-kebaikan yang dapat kita kita ambil bersama insya-Allah. Terima kasih Kak Jamaliah Jaafar, Nur Aini Alias, Aridah Osman, Kanga Perlih, Kak Jamaliah Rahmat. Terima kasih banyak. So, malam ni saya nak share dalam kurang lebih setengah jam sehingga 8:30 insya-Allah. Kita kuliah santai-santai saja. Saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda pernah bersabda, afatud dinil hawa, afatud dinil hawa, yang bermaksud yang merosak, yang menjahannamkan, yang melingkupkan. Itu bahasa dia lah. Yang merosak, yang menjahannamkan, yang melingkupkan agama seseorang itu ialah hawa nafsunya. Afatud dinil hawa, yang melingkup, yang menjahannamkan, yang merosakkan hawa nafsu, agama seorang manusia itu ialah hawa nafsunya. Siapa yang kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebut dalam hadis yang saya bacakan pada malam ini. Jadi malam ni kita sembang-sembang santai tentang nafsu manusia. Nafsu tu daripada perkataan nafs, jiwa, jiwa. Nafsu tu jiwa lah. Wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dalam ayat Quran kan Allah sebut
demi nafsu, demi jiwa dan penciptaannya. Allah kata begitu. Dan kami ilhamkan dalam jiwa nafsu itu ke arah kebaikan dan keburukan. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua orang ada nafsu, ya. Tak usah tunjuk alim sangat, tak usah tunjuk warak tak ketahuan sangat kita ni nah. Semua orang ada nafsu. Tak kira dia ustaz, dia ulama, dia tok guru, dia perdana menteri, dia manager bank ke apa, semua ada nafsu. Yang tak ada nafsu ialah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada nafsu, dan nafsu inilah sebenarnya yang kita kena kawal selia. Yang kita kena kawal selia, yang kita kena jaga, yang kita kena buat satu SOP. Sekarang ni main SOP je. Nafsu pun kena ada SOP lah, kan? Untuk kita kontrol, untuk kita jaga, untuk kita kawal dia. Sebab nafsu tak boleh dibuang, kan? Kita nak buang nafsu, oh saya kalau buang nafsu, kuliah pun tak tengok lah. Pasal nafsu nak tengok kuliah, nak dengar kuliah tak ada. Dengar kuliah ni pun kena ada nafsu tak? Nafsu tu maksud dia keinginan. Keinginan ke arah baik, keinginan ke arah tidak baik. Itu nafsu lah. So maknanya nafsu yang baik, dengar kuliah, terlintas nak sedekah, teringat nak baca Quran, itu semua nafsu-nafsu yang baik lah. Nafsu jahat ni sudah sembang lah, semua orang tahu dah. Jadi nak sebut ialah kita sendiri kena kawal, kena selia, kena jaga nafsu kita dengan baik. Sebab nak dibuang tak boleh. Kan, kita nak buang dia, dia hidup tak boleh, kan? So Allah buat begitu sebagai ujian kawalan terhadap diri kita supaya kontrol lah nafsu tu. Jaga elok-elok. Okey, boleh. Terima kasih Kak Salami Abdul Ghani, Rozaini Ibrahim. Dapat baca komen. Dapat hari ni sebab tak ada kuliah maghrib yang jemputan di surau masjid. Jadi semalam saya minta maaf lah, no. Semalam komen sampai 250 lebih komen. Tapi jangan susah hati. Balik kuliah malam tadi saya go through satu-satu komen. So itu semua komen tu ada tanda like. Kan? Saya dah petik satu-satu yang mana saya rasa saya komen, saya komen. Tapi tak banyak lah saya komennya, kan. Cuma saya go through satu-satu semalam. Kan? Kita bila tuan-tuan penat menaik, oh semangat kan. Kita tengok ustaz buat dek. Jadi nak buat macam mana, kan. Semalam kita kuliah kat surau masjid. Dan alhamdulillah lah sebenarnya dah sudah ada beberapa tempat yang surau masjid, pengajian muslimat kuliah duha yang orang kata dah mula start, nak mula balik kuliah. Saya pun dah dapat reminder tu. Jadi bawa tenang dulu, nah, bawa tenang. Malam ni kita baca semua, jangan risau, insyaAllah. Terima kasih Kak Iyah Maziah. Kak Iyah Maziah, macam nama baru ni. Norzi pun macam nama baru juga. Asrina Abdullah ni orang lama lah. Fepak Pak Din lagi otai lah. Terima kasih Kak Saliza Agus, Raja Fauziah, Raja Idris daripada Singapura. Orang-orang Singapura, apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat. Hamizah Sami, terima kasih. Bazi Aziz Mua, Kak Zah, Rozani Ibrahim, Bentong. Oi, saya tak dengar Bentong tu. Tak terbayang-bayang durian. Tapi tak apa, merata-rata dah ada, kan. Cuma mahir murah je lah. Terima kasih yang sharing. Terima kasih banyak. Abu Muizuddin, Ramli Yahya, Raja Sofia Singapura. Oh, ni Raja Sofia Singapura. Jarang-jarang enggak naik nama Raja Sofia ni. Sebab nama-nama orang Singapura memang saya hafal. Ada kat 10 orang kot, laki perempuan, saya hafal nama-nama tu. Jadi ada nama baru ni, Raja Sofia. Terima kasih orang Singapura. Rozaini Ibrahim, tajuk malam ni nafsu. Ya. Yeah. Kita cerita pasal nafsu. Simple-simple je tak?
Arif Fazilah Kuala Kangsar. Ni satu lagi, Kuala Kangsar ni derian juga ni. UTS Ustazah Tayyibah Sanawi. Terima kasih Kak Zailani Kamarudin, Kak Latifah Omar, Tuan Haji Ismaidin Sungai Petani, Siti Hawa Singapura juga. Aku kata dah ramai orang Singapura ni. Bazir Aziz Faizul Singapura. Salah, Kulim, Tokey Santan kita Kulim. Orang kuat Huawei. Harun Hamzah, Kak Maria Muhammad Bukit Besar. Danif, apa yang PCO? Ngada lah ni. Okay, Kak Zahzan, terima kasih. Kak Jamaliah, ustaz peka dengan anak murid. Kak Jamaliah, mau tak pekanya, dah 3 bulan hari-hari saya baca nama akak, nama abang, nama adik, nama kawan-kawan semua tak, nama netizen yang komen-komen, hari-hari saya baca nama, mau saya tak hafal. Yang kata bagus ya ustaz, kuat hafalan. Kuat hafalan apa benda kan? Saya pun macam tuan-tuan jugalah kan, hari ni hafal esok lupa dah. Dah tua-tua macam ni. Muhammad Sharif Cerah Perdana, Nick Robiah, dan share, terima kasih. Ratna Azman, loading je, tak tahu kenapa. Dah kenapa pula loading, internet lah kot. Ok, sekejap saya sambung lagi. Baca nama-nama tuan-tuan, bawa tenang, kita sambung kuliah balik. Sambung kuliah. Nah, baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya sebut mukadimahnya tadi, nafsu kita kena kawal. Dia ibarat macam ni, dia macam orang kata tambat-tambat. Ambil tali, ikat. Macam kita ikat leher lembu kerbau tu, kan? Lembu kerbau kita ikat leher dia, tambat kat pokok, kan? Kawal pergerakan. Itu nafsu kita. Sebab kelaziman, bukan semestinya lah, tapi kebiasaannya. Kebiasaannya nafsu kita ni dia suka ke arah yang tak elok. Bukan semua tau, kebiasaan. Berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innan nafsa la'ammaratum bisu, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sentiasa mendorongkan manusia ke arah benda yang tidak baik. Su maknanya su, sin, waw, hamzah. Su, sin, waw, hamzah. Su maknanya benda tak elok, benda jahat. Kalau sin, waw, qaf, suq, itu pasar, pasar borong. Pasar lah pasar, dia panggil suq, kan? Suq. Kalau suq, jahat. Kalau suq ada qaf di belakang, itu pasar. Itu bahasa Arab lah. Baik, jadi nafsu ni sentiasa ajak kita buat benda-benda tak elok. Kan, buat benda-benda yang tak apa-apa kan, yang bukan-bukan, yang tak elok, yang Allah tak suka, yang Allah tidak redha. Buat benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah, itu jangan buat lah. Ya, tak usah buat. Sebab itu nafsu ni dia kena kawal, dia kena selia dengan baik. Dan betul lah orang Melayu buat pepatah tu, ikut apa, ikut hati binasa. Macam itulah lebih kurang, kan? Ikut nafsu kita akan binasa. Jadi nafsu ni dia sebenarnya dia ada satu penyakit tau. Nafsu ni dia ada satu sifat, ada satu penyakit yang bila sebut nafsu, dia mesti ada penyakit tu. Apa dia? Iaitu penyakit nafsu ni ialah dia tak pernah puas. Penyakit nafsu ialah tak pernah puas. Penyakit nafsu dia tak pernah puas. Sebab apa? Memang macam tu Allah buat. Contohlah, orang berjudi, berjudi menang, tak puas lagi, lawan lagi. Faham-faham? Kalah.
tak puas hati lagi, lawan balik, berjudi lagi, sampailah ketua sampai ke mati tak. Dia tak pernah puas. Hari ni rompak rumah orang, tak puas hati, dapat duit sikit. Besok rompak surau, dapatlah banyak agak. Lusa tak puas hati pula, rompak bank. Bank-bank yang ada tu lah, kan, BSN ke Maybank ke apa, bank Islam semua ni rompak je. Tak puas hati juga, nafsu ni, oh sikit dapat ni tak puas, bank negara terus. Bank negara dia rompak je. Tak, itu nafsu, dia tak pernah puas. Bila buat maksiat ni dia, Allah, dia tak pernah puas. Tuan-tuan ibu-ibu sekalian, dia tak pernah cukup, tak pernah cukup, tak pernah cukup. Sebab apa dia jadi macam tu? Jawapannya mudah saja. Sebab ulama sebut, nafsu ni saya selalu bagi contoh, dia macam bekas air. Bekas air. Mana bekas air tu? Bekas air tak? Botol air. Ni botol air. Di bawah botol, tapak botol air tu dia ada lubang, bocor. Dia bocor kat situ. Dekat tapak botol air tu dia bocor. So bila bocor, ulama' kata kita tuanglah air banyak mana sekalipun, dia takkan penuh. Sebab bawahnya bocor. Tuanglah 7 lautan pun masuklah air botol tu, dia takkan penuh. Sebab bawah tu bocor kan, air keluar je. Itulah nafsu, dia takkan penuh. Makna takkan penuh tu, dia tak akan puas. Dia takkan, yalah, saya pun tak tahu ayat apa nak sebut dah, kan? Tapi boleh faham lah maksudnya tu kan. Maknanya dia memang takkan puas hati punya. Itu nafsu kita, kan? Jaranglah tuan-tuan, nafsu ni dia selalu memang tak puas hati punya. Tak puas, nak buat lagi, nak buat lagi kan. Benda-benda jahat tu, dia akan buat. Na'udzubillah. Jadi, kawal diri insyaAllah. Tak, kita kawal diri kita. Kita jaga elok-elok. Tambat nafsu ni kemah-kemah. Dan pastikan iman menguasai nafsu kita. Pastikan akal yang sihat mengatasi nafsu. Sebab kita tak nak menyesal di kemudian hari. Kan? Kita tak nak, oh nanti menyesal aku. Kita tak nak ayat tu keluar, kita tak mau. Biar kita menyesal sekarang, jangan menyesal dekat nak mati. Itu selalu saya ulang-ulang sebut, jangan menyesal dalam kubur, apatah lagi menyesal di padang mahsyar. Itu langsung tak ada guna dah. Jadi jangan ikut sangat nafsu. Orang Melayu kata ikut nafsu nanti lesu. Macam tu kan, ikut nafsu kita akan lesu. Baik, thank you Nek Robiah Abdul Rahman Ibrahim. Bang Rahman pun lama tak masuk, daripada JB. Siti Fatimah Cik Awang, Sabariah Abu Samad, Kak Mumtaz, Alhamdulillah Ustaz, we Singapore fine, sihat lah tu. Suria Putri, orang Sri Gombak, ramainya Singapore, Alhamdulillah. Mak Mel daripada Muazzam Pahang, Muazzam Shah, Ismail Haji Abdul Aziz, Jitra. Oh, ada geng Jitra ni. Ghazali Ashad, elektrik tak ada. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abang Ghazali mujuk dalam internet, lah, dalam internet mujuk. Alhamdulillah handphone tu ada tak? Boleh tengok ceramah dalam gelap. Maknanya muka saya je lah, bercahaya lah rumah tu. Habis satu Gombak ke, tak ada api ke, macam mana tu? Mida Ibrahim, Zainuddin Abdul Ghani, Cik Hatiah Syafi'i, Mak Khalil, JB, Rozaini Ibrahim, tahniah orang Singapura, Cik Su, Faridah Mak Sa'ad, Semanggul, Ban Pisang Cerah, Alhamdulillah, Arfah Ismail, baru masuk, ingatkan malam ni Ustaz tak ada kuliah. Saya insyaAllah lah, setiap hari, kecuali Sabtu Ahad je saya cuti lah buat masa ni. Tapi nanti ke depan ni kalau Sabtu Ahad pun ada kuliah maghrib di surau masjid, kalau line cantik memang saya on jugalah. Itu no problem. Maknanya buat masa ni Sabtu Ahad saya cuti lah. Macam besok lusa saya cuti. Tapi hari Ahad pun sebenarnya saya ada kuliah subuh di masjid Sri Gombak, Masjid Khairiah. Hari Ahad InsyaAllah kalau cantik line pun, tapi biasa saya akan buat lah.
Cuma di Masjid Khairiah tu sebab dia punya tempat kuliah dia tu, tempat nak stand dia tu agak mencabar sikit lah kan, dia kadang terkebawah sikit, dia ada payah sikit. Tapi saya cubalah, insyaAllah. Bawa-bawa tenang, saya ada je, saya takkan lari, jangan takut, saya ada je kat sini, insyaAllah. Baik, terima kasih Norma. Baru masuk Ustaz, Kuala Nerang. Kuala Nerang, geng Kedah tu. Hafsah Yusof, Anis Ma'el Chin, Sofiah binti Ramli, Abang Hang Kasab kita, insyaAllah. Syarifah Nur Aziah, Raja Fauziah, kami orang Singapura sihat, alhamdulillah, terima kasih. Alwani, Muhammad Kasim. Oh, ini macam pengantin baru kita ni. Alwani Kasim baru menikah ni, Ustaz dia tengok dalam grup. Orang kuat Al-Hadad kat tu, geng-geng Tamar Koko. Suhaimi Jo, terima kasih. Nur Bidadari, waalaikumsalam. Kak Haslina Abdullah, selesai dahulu pendapatan. Remy Sil, Kak Nirma Nasir, Singapura juga. Ramai orang Singapura. Mak Khalil, Faridah Ibrahim pun Singapura juga, masya Allah. Ramai orang Singapura ni. Kita boleh buat, bukan reunion sebab tak nak jumpa, macam mana reunion pula kan. Kita boleh buat pertemuan, kan, nanti boleh kuliah di Singapura, nanti kita pergi ya. Kau ada yang manggil tak? Kau tak ada, kita kuliah kat rumah je lah. Sedih bunyi, sedih. Baik, kalau ada live Ustaz beritahu. Kalau saya tak beritahu pun, kadang-kadang saya tak sempat beritahu, tapi standby-standby je lah hari Ahad pagi tu, kuliah subuh. InsyaAllah, kalau tak ada pahala. Fauziah Syahbudin, bulan lepas bil elektrik tinggi, ini dah tak rapi. Seindah rupa Cik Hatia Syafi'i, Ustaz jangan lari. Saya tak lari, nak lari pun tak larat lah ni. Khairul Amir Ramli, Antara Gapi, Kak Mariah Chan, Singapura juga. Oh, Abang Jamal, Abang Jamal orang kuat Pos Malaysia kita. Alright. Baik, tuan-tuan dan ibu-ibu, saya dah nak habis dah ni. Apa hal pula Ustaz ni pendek-pendek aje. Tak apa, setakat mana yang saya larat, saya buatlah. Nah, jadi di hujung ni saya nak sebut gini. Allah bagi kita sebagai manusia, alhamdulillah kita jadi manusia kan. Walaqad karramna bani Adam. Allah sebut dalam Quran, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami telah mengangkat darjat. Memulia mana? Angkat darjat lah. Memuliakan anak-anak Adam, yakni manusia, berbanding makhluk yang lain. Kita ni sebenarnya mulia kalau kena cara. Dan kita boleh jadi lebih hina daripada haiwan, na'udzubillah, kalau tersilap cara. Kita boleh lebih mulia daripada malaikat kalau kena gaya. Dia gitu. Sebab kita ni duduk tengah-tengah. Kan? Duduk tengah-tengah, kemuliaan kita di situ. Kalau kena gaya, boleh up lagi tinggi daripada malaikat. Tak kena gaya, menjunam lagi teruk daripada haiwan ternakan. Na'udzubillah. Yang Allah sebut dalam Quran, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka lebih teruk daripada binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang penting adalah memastikan ialah saki-baki perjalanan hidup kita ni berjalan dengan lancar. Berjalan lancar ni maksud saya berjalan mengikut aturan Allah dan Rasul. Berjalan mengikut aturan agama. Ya, itu maksudnya. So, kawal nafsu dengan baik. Ikat nafsu ni dengan iman, dengan ilmu. Ilmu kena ada tuan-tuan. Kadang-kadang, macam saya sebut dululah, kita pun tak faham kenapa manusia perangainya jadi tak senonoh. Perangainya jadi tak elok. Perangainya jadi tidak cantik.
Kan, bila orang tengok, ish, apalah dia ni, teruk betul perangai. Ha, kita tak nak ayat tu keluar daripada mulut orang terhadap kita. Ya, kita tak nak orang kata, ya apa perangai Pak Haji ni macam ni, apa perangai makcik ni macam ni, apalah perangai dia ni macam ni. Kan, orang tengok tu orang tahu perangai kita tak elok. Kita tak nak macam tu. Kan, kita nak kalau boleh yang terbaiknya kita jagalah. Kan, penampilan kita, akhlak kita, tingkah laku kita, perangai kita, adab tertib sopan kita, apa lagi, jiwa kita, roh kita. Kan, sebab kita kena ingat ruang yang kita ada sekarang ni lah di atas dunia. Orang kata sementara masih hidup, esok lusa mati, habis cerita dah. Jadi ambil lah peluang ini, dan mudah-mudahan sedikit yang saya kongsikan pada malam ni, minta maaf, dalam setengah jam je lebih kurang, kan, jadilah daripada tak ada lah. Sikit-sikit suka hati saya. Kan, minta maaf no. Jadi apa pun sebenarnya, jaga diri, jaga iman, kawal nafsu, jangan berlebihan. Kan, fitrah kita tertarik dengan dunia, nafsu kita pada dunia, itu fitrah, itu benda standard. Kan, tengok kereta baru berkenan, tengok handphone baru berkenan, tengok itu berkenan, itu tarikan dunia, itu standard. Tapi jangan sampai benda-benda itu menjadi penghalang kepada penambahbaikan iman kita. Jangan sampai mencintai dunia sampai menjahanamkan akhirat. Jangan sampai kalut dengan dunia, sibuk dengan dunia sampai akhirat tercicir ke belakang. Wal'ayazubillah, na'uzubillah. Itu yang kita tak nak. Ya, yang kita cuba elakkanlah. InsyaAllah. Alright, terima kasih. Abang Ghazali Asyad jauh ke Dengkil. Ros Aniza Abdul Raji, Umi Umrah, Kak Ramlah Sulung, itu saja, itu saja. Terima kasih. Nah, saya kena berhenti dulu setakat ni. Bawa tenang, jangan marah saya. Dapat sikit-sikit pun jadilah malam ni, kan, sikit-sikit. Sebab sekarang ni tuan-tuan, kalau di surau masjid pun SOP dia agak ketat lah, kan. Kuliah pun lepas maghrib, dalam sampai waktu isyak je berhenti. Ha, dia macam tu. Lepas tu tak ada jamuan. Balik makan sini kat rumah. Padan dengan muka. Tak? Ha, jangan sibuk nak jamuan di surau masjid je. Ha, balik makan sendiri. Ha, jadi ada SOP dengan bawa sejadahnya, hand sanitizernya, tulis nama, suhunya. Semualah macam biasa. Ha, jadi apa pun, kita doakan yang terbaik. InsyaAllah. Terima kasih atas komen-komen, atas catatan Nur Bidadari. Alhamdulillah kita telah menjadi manusia. Allah jadikan kita manusia. Kawal hidup dengan iman, ikut landasan yang lurus. Betul sangat-sangat. Kan? Eh, cuba bayang kalau Allah minta maaf, no? Contoh, kalau Allah jadikan kita pokok, Allah jadikan kita tiang elektrik, Allah jadikan kita batu. Kan? Nak pergi sorghum tak dapat tau. Nak pergi shopping kat sorghum tak boleh. Duk kerah batu kat dalam hutan tu, kan. Tak ke mana pun. Tapi bila jadi manusia, nampak? Boleh ke sana, ke sini. Ke sana, ke sini. Kan? Ha, boleh ke sana, ke sini. Bak kata PM lah, kan. Masa PKP tu. Ha, tu yang tercabut pintu peti air tu. Dah ke sana, ke sini. Ke dapur, ke depan. Ke depan, ke dapur, kan. Ha, jadi, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu. Terima kasih. Cik Badar, Cik Hatiah Syafi'i, dunia letak atas tapak tangan. Betul. Anis Ma'in Chin, jaga diri, jaga iman, kawal nafsu. Dapat dengar sikit pun dah cukup tambah ilmu. Alhamdulillah. Ros Anizal, terima kasih. Terima kasih semua. Kak Mida Ibrahim juga. Diri tengah sedih dengar kuliah ustaz, lega sikit. Alhamdulillah. Jangan sedih sangat. Bawa tenang. Nah, Surya, cik abang macam mana, okey dah tu? Yang buat
apa itu hari ni kan, buat rawatan sakit kaki tu kan. InsyaAllah. So terima kasih Abang Hairi daripada Medan. Semalam saya pergi surau Desa Bakti. Geng-geng Singapura, terima kasih Kak Raja Sofia, Raja Fauzia, Cik Su, Abang Ismail Bendin, sikit pun padat. InsyaAllah. So itu saja pengumuman saya. Pertama, macam biasa, siapa nak infak pada audio kuliah dipersilakan, nombor yang tertera di bawah. Dan yang kedua, teruskan like page audio kuliah, like page saya Ustaz Rahim Nasir, YouTube saya Ustaz Rahim Nasir juga, subscribe. Dan yang kedua, Sabtu Ahad saya cuti, tak ada, bukanlah maksud cuti tu, bukanlah saya pergi bercuti, cuti kuliah, rehat-rehat. Dia nak bawa, kadang-kadang kita keluar tengah hari dengan keluarga ke apa, kadang terlajak sampai ke malam kan. Itu yang saya cuti je awal-awal, senang ada gitu. Cuma insyaAllah Ahadnya dia kuliah subuh, kemungkinan kalau okey semua, saya akan buat live jugalah daripada masjid. Kan, jadi tak adalah penat tuan-tuan tengok saya dekat kursi penyimpan Mohon Besar Raja-Raja ni je. Kita tukar-tukar lokasi pula insyaAllah. Itu saja. Terima kasih atas komen-komen Kak Maria Chan. Allah jadi kita manusia, banyak nikmat kita dapat. Kak Sabaria, Kak Saliza Agus, Tuan Haji Ismail Abdul Aziz, walaupun sikit tapi mantap. Kak Zalani, insyaAllah. Baik, ada satu hajat kita doakan untuk isteri kepada salah seorang jemaah kita ni, yang beliau minta doakan supaya dipermudahkan urusan kerja isterinya, insyaAllah. Ya, yang sekarang ni di luar kawasan, minta balik ke sini, baliklah KL lah. Makna dipermudahkan urusan insyaAllah. Ya, jadi kita doakan, mudah-mudahan Allah memudah cara. So kita jumpa kuliah subuh nanti hari Ahad, dan kuliah maghrib hari Isnin lah macam biasa, insyaAllah dipermudahkan Allah. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Ya Allah Tuhan kami, permudahkan segala urusan hidup kami di dunia ini ya Allah. Lebih-lebih lagi urusan hidup kami di negeri akhirat nanti ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, permudahkan urusan isteri kepada salah seorang jamaah kami ya Allah. Dalam urusan kerja beliau, mudah-mudahan dapat pertukaran semula ke tempat asalnya di Kuala Lumpur ni insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa hari Ahad kuliah subuh, mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.